Jadi kan belum Jumat Agung dan Paskah. Arti Jumat Agung dan Paskah itu apa sih, Mah? Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu, Mah. Kenapa Tuhan Yesus mati buat kita, Mah? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya, Mah. Tuhan Yesus sayang semuanya, biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau, Mah. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya, teman-teman. Apa kabar kalian di rumah? Masih semangat terus ya ikut ibadah online. Lalu saya berdoa supaya kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, gak lama lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Hari Paskah. Nah, sekarang kita mau angkat pujian mengingat betapa Allah sangat mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus buat kita ya. Kita nyanyikan lagu Kasih Allah Sungguh Tak Telah Terbukti. Kita belajar sama-sama ya.
Sekarang kita berdoa ya, doanya dipimpin oleh Samuel. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Bersyukur untuk anugerah dan kesehatan yang diberikan. Kami rindu boleh memuji nama Tuhan, menyatakan syukur kami berkat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya benar ya, kasih Tuhan Yesus buat kita sangat indah. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib, bisa gak dikejar? Bisa ya, tapi Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa sehingga dia mau turun ke dalam dunia, mati di salib untuk menebus dosanya kita semua. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah.
Sekarang kita sama-sama berdoa ya. Kita mau berdoa dipimpin oleh Raymond untuk doa persembahan ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kita telah dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dulu ya, supaya firman Tuhan tidak lewat begitu saja ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti akan kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar ya dari Lase Joni bagaimana Tuhan Yesus dikhianati oleh salah seorang muridnya. Masih ingat enggak nama muridnya? Ya, betul. Namanya Yudas, ya. Setelah dia, Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan dihukum mati, dia merasa ketakutan. Sehingga dia memutuskan untuk mengembalikan uang yang dia terima, yaitu sebanyak 30 keping perak itu, ke Bait Allah. Dan akhirnya dia memutuskan, karena dia takut, akhirnya memutuskan untuk menggantung dirinya. Serem ya. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Sementara itu, para pemimpin Yahudi, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka sepakat membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Karena mereka tidak punya kuasa untuk menghukum mati orang, sehingga mereka mau hukuman mati itu datang dari pemerintahan yang saat itu sedang ada di atas mereka, yaitu pemerintahan Romawi, yang pada saat itu mereka sedang dipimpin oleh Pilatus. Nah, di hadapan Pilatus itu, mereka mulai menuduh Tuhan Yesus sebagai penjahat, sebagai orang yang berbahaya karena suka bercerita dan menghasut membawa orang-orang untuk percaya sama dia dan juga mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi. Waktu Pilatus melihat Tuhan Yesus, dia tahu dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus pun tidak nampak seperti seorang penjahat. Sehingga dia memutuskan untuk membawa Tuhan Yesus bicara sendiri. Karena dia mengenal orang para pemimpin
seringkali itu apa iri hati dan penuh dengan kebencian. Maka dia membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya untuk ditanya-tanya. Di dalam rumah, di dalam ruang pengadilan itu, Tuhan Yesus, Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi seperti yang dikatakan oleh mereka? Dan Tuhan Yesus berkata, apakah itu pendapatmu? Atau orang lainnya mengatakannya? Dan Yesus mengatakannya dengan tenang. Sehingga Pilatus menjadi marah. Dia berkata, memang aku orang Yahudi. Itu bangsamu sendiri dan para iman yang bawa kamu ke sini. Apa yang kamu perbuat? Kemudian Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia ini, pasti hamba-hambaku, para prajurit sudah membela aku supaya aku nggak ditangkap. Tapi kerajaanku berasal dari tempat lain. Dan Pilatus bertanya lagi, jadi kamu adalah seorang raja? Ya, kata Tuhan Yesus, engkau benar. Aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dalam dunia ini untuk menyaksikan tentang kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan aku. Maka Pilatus, yang bukan orang percaya itu berkata, apa itu kebenaran? Di dalam hatinya Pilatus tahu Yesus itu tidak bersalah. Karena dari tanya jawab yang dilakukan, dia tahu jawaban Tuhan Yesus tidak ada yang salah. Maka Pilatus pun kembali membawa Yesus keluar. Ya, nah ini pada waktu mereka bertanya jawab. Nah, di luar Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Dan aku rasa dia tidak bersalah. Ya, tetapi orang-orang Yahudi, para pemimpin agama Yahudi itu, mereka terus berteriak bahwa Yesus bersalah. Sehingga mereka mulai memanggil orang-orang yang bersaksi palsu di hadapan Imam Kayafas untuk menuduh Tuhan Yesus terus. Tapi Tuhan Yesus tetap diam. Akhirnya Pilatus bingung. Loh, ini orang kok diomongin yang tidak benar, kok diam aja gitu ya. Sehingga karena bingung, dia mulai berpikir. Dan dia mendapatkan ide. Ya. Karena biasanya pada hari Paskah itu, ya, dia punya kebiasaan, Pilatus ini, dia akan membebaskan seorang tahanan Romawi, ya, yang adalah orang Yahudi, supaya orang Yahudi itu menjadi senang. Maka dia berharap, dia mau bertanya sama orang Yahudi, supaya mereka, dia punya alasan untuk membebaskan Tuhan Yesus. Maka dia bertanya, oke, biasanya kebiasaan di Paskah itu, aku kan membebaskan seorang tahanan. Nah, kamu mau membebaskan Yesus yang adalah orang Yahudi, rajamu, atau Barabas? Dan saya yakin kamu udah tahu jawabannya ya. Ternyata memang mereka memilih untuk membebaskan Barabas. Dan mereka tetap berusaha berteriak-teriak untuk membebaskan Barabas. Ya. Pilatus masih berusaha supaya bisa negosiasi dengan para pemimpin Yahudi ini. Tapi dia malah makin bingung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tetap diam. Tidak menjawab satu kata pun. Dan tidak membela dirinya. Akhirnya, karena para orang Yahudi itu terus berteriak-teriak, ya, dan meminta supaya Barabas dibebaskan dan Tuhan Yesus disalibkan supaya dihukum, akhirnya dia menjadi takut. Takut apa? Takut kalau terjadi pemberontakan, terjadi kerusuhan. Ya. Sehingga, akhirnya, Pilatus memutuskan untuk menghukum Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, dia meminta hambanya untuk datang membawa sebaskom air, kemudian dia mencuci tangannya di depan semua para pemimpin Yahudi dan orang-orang Yahudi lainnya, dan dia berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Ini adalah urusan kalian. Karena orang Yahudi itu sudah marah, mereka tidak peduli. Akhirnya mereka bilang, ini apa-apa, biar aja. Darahnya Tuhan Yesus itu nanti ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Nah, anak-anak,
Kalau orang sudah jatuh hukum mati, maka tidak ada orang yang peduli sama orang yang akan dihukum mati ini. Dan hak dia pun yang hilang. Akhirnya, Pilatus pun menyerahkan Tuhan Yesus untuk dihukum mati. Karena sesuai dengan permintaan para orang Yahudi, dia menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi, ya, untuk kemudian dipukuli dan disiksa sampai berdarah. Ini adalah pengenapan dari Nabi Yesaya, ya, di dalam Yesaya 53 ayat 5 yang berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Para prajurit itu benar-benar mengolok Tuhan Yesus. Karena lo saya yakin pada waktu mereka Tuhan Yesus ditanya oleh Pilatus itu, mereka mendengar bahwa memang Tuhan Yesus mengaku bahwa dia adalah raja. Sehingga untuk menambah siksaan, mereka memakaikan Tuhan Yesus jubah ungu dan mahkota duri, ya. Kemudian mereka juga berikan Tuhan Yesus sebuah tongkat, pura-pura sebagai lambang seorang raja, kekuasaan seorang raja, mereka pura-pura berlutut menyembah dia dan berkata, "Salam hai raja orang Yahudi," sambil ngeledek, ya. Sesudah itu, meludahi Tuhan Yesus, mengambil tongkatnya dan memukul Tuhan dengan tongkat itu. Yang herannya Tuhan Yesus tidak membalas dan dia tetap diam. Anak-anak, apakah kita bisa seperti Tuhan Yesus untuk tetap sabar walaupun kita dihina dan diejek? Sekalipun kita tahu kita tidak bersalah. Kita mau belajar sama-sama seperti Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah para prajurit itu puas menyiksa Tuhan Yesus, mereka mengambil jubahnya, Tuhan Yesus, jubah ungunya itu yang adalah lambang seorang raja, dan menaruh salib kayu di atas bahu Tuhan Yesus yang tubuhnya sudah berdarah karena disiksa, dan dipaksa untuk berjalan, untuk memikul salib itu menuju Golgota, tempat dia akan disalibkan. Nah, anak-anak, dari cerita ini, kita punya beberapa tokoh. Ya, kita punya Yudas. Kita tahu Yudas itu menyesal. Tapi dia tidak bertobat karena dia tidak mengenal kebenaran. Sekalipun dia sudah lama bersama dengan Tuhan Yesus. Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang lebih menguntungkan dirinya daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya dia memilih untuk menggantung dirinya pada waktu dia menyesal, daripada dia datang kepada Tuhan Yesus untuk mohon pengampunan kepada dia. Dan pemimpin Yahudi. Kita tahu para pemimpin Yahudi itu, yang adalah ahli Taurat, imam-imam kepala, ya, mereka itu adalah orang-orang yang tahu hukum Taurat, mengenal akan hukum Taurat. Dan mereka bahkan melakukannya dengan sungguh-sungguh setiap yang diperintahkan oleh hukum Taurat itu. Tapi mereka melakukannya itu hanya sebagai satu upacara aja, ya, nggak sungguh-sungguh dalam hati mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran yang ada di balik apa yang diminta oleh hukum Taurat. Kemudian kita punya Pilatus, ya, Pilatus yang memang adalah orang yang bukan orang Yahudi, ya. Sebenarnya, pada waktu Pilatus mau bertanya kepada orang Yahudi, kalian mau membebaskan Barabas atau Tuhan Yesus, ya, dia tuh sebetulnya menerima surat dari istrinya. Di surat itu istrinya minta supaya Pilatus membebaskan Tuhan Yesus yang adalah orang benar. Istrinya menyebut Tuhan Yesus sebagai orang yang benar. Ya. Tetapi karena Pilatus itu takut kepada para pemimpin Yahudi, ya, dia takut terjadi pemberontakan dari orang-orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan dia, ya. Walaupun dia tahu Tuhan Yesus tidak bersalah, dia tidak berani menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Dia seperti seorang apa ya? Mungkin bisa dibilang pengecut, tidak berani menegakkan kebenaran yang ada. Ya.
Kemudian kita punya Barabas. Barabas ini tidak banyak disebut, hanya diminta untuk dibebaskan ya. Tapi kita tahu Barabas ini adalah orang yang jahat. Orang yang tidak pantas untuk dibebaskan. Tapi dia dibebaskan dengan digantikan oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak, harusnya Barabas yang dihukum mati. Nah, anak-anak, kita ini seringkali seperti Yudas juga. Pada waktu kita tahu kita salah, kita menyesal, tapi seringkali kita tidak datang kepada Tuhan Yesus. Kita mencari jalan keluar lain. Mungkin kita tidak langsung, mungkin ada sih orang yang memilih untuk bunuh diri, tapi mungkin kita tidak memilih itu. Tapi mungkin kita memilih jalan lain, seperti larikan diri kepada hal-hal yang kita anggap sebagai kesenangan kita, sehingga kita bisa melupakan masalah kita, melupakan penyesalan kita. Ya, mungkin dengan nonton film, main game, kita bisa lupa dengan masalah kita gitu ya. Daripada kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dia. Mungkin kita juga seperti pemimpin Yahudi. Kita ke sekolah minggu, tiap minggu, kita tahu firman Tuhan, kita tahu ayat hafalan kita. Tapi kita tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran yang ada di dalamnya. Mungkin kita juga seperti Pilatus. Ya. Walaupun kita tahu apa yang benar. Sebagai anak Tuhan, loh, saya yakin kita tahu apa yang benar. Tapi seringkali kita tidak mau melakukannya. Tidak mau menegakkan kebenaran itu. Mungkin kita takut, ah, nanti kalau teman-teman aku tidak bully teman yang itu, aku nggak ikut bully dia, nanti mereka nggak mau temenan sama aku. Ya, hanya karena teman, kita menjadi seorang penakut. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, kita tidak berani mengakuinya itu kepada ibu guru, atau kepada papa mama, atau kepada orang yang kita bersalah. Atau kita juga sebenarnya adalah seperti Barabas. Pada dasarnya kita adalah orang berdosa, kita tidak pantas untuk dibebaskan. Tetapi Tuhan Yesus mau mati buat kita, supaya kita bisa dibebaskan. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya, Lasa mau mengajak kita semua untuk membaca ayat hafalan kita. Ya, kita sama-sama menghafalkan ini. Ya, mari kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Tuhan Yesus mati supaya kita bisa selamat. Tuhan Yesus mati supaya kita bisa diampuni. Dan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, oleh luka-lukanya, kita ini disembuhkan dari hal-hal yang membuat kita tidak pantas untuk disebut sebagai anak Allah. Baiklah, anak-anak, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau mau mati menggantikan kami yang tidak pantas ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya melakukan firman Tuhan hanya sebagai simbol atau sebagai satu upacara. Tapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh melakukannya sebagai kebenaran yang menjadi pegangan kami, Tuhan, dalam hidupan kami. Yang terus kami tegakkan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu Bapa. Terima kasih untuk kasihmu. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih Bapa. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, hari ini kita belajar untuk mengerti dan menyadari bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu disebabkan oleh dosa kita semua. Tidak peduli apakah itu orang Yahudi atau bukan orang Yahudi. Ya. Karena itu marilah kita mengucap syukur untuk apa yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Oke? Okay? So, selamat hari Minggu.
God bless you. See you next week. Bye-bye. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Mah, sebentar lagi kan gue Jumat Agung dan Paskah. Nanti Jumat Agung dan Paskah itu apa sih, Mah? Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu, Mah. Kenapa Tuhan Yesus mati? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya, Mah. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya. Biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau, Mah. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya teman-teman.